Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai ibadullah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau Allah Ta'ala fil Quran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasbi innal insana lafii khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'adzim. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan rahimnya sehingga kita dapat hadir di sini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersolat kepada beliau kita mendapat syafaat baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Hari ini mungkin akan mencoba untuk menyampaikan sebuah tema yang hari ini di masyarakat sudah menjadi kegelisahan buat kita semua, yaitu bagaimana hubungan agama dengan negara ini yang kita pandang seperti Islam. Karena apa? Tema yang saya bahas hari ini adalah realita yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi masyarakat hari ini mengalami kegelisahan, mengalami konflik di berbagai daerah. Karena apa? Tidak bisa membedakan apa itu agama, apa itu negara, dan kaitannya antara agama dan negara. Maka dalam hal ini kita mencoba untuk sedikit membedah kaitan antara agama dan negara. Kalau kita lihat dari segi bahasa, terminologi, agama itu adalah dari bahasa Sanskerta yang artinya A, tidak. Gama, beraturan-aturnya tidak, berserakan atau aturan, itulah agama. Atau dengan kata lain, kalau terjemahkan dengan bahasa yang lain, bahasa bebasnya, yaitu agama itu adalah nilai-nilai yang terkandung, yang memiliki aturan-aturan di dalam kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika kita nilai agama itu dari kajian Islam. Kemudian kalau kita maknai antar negara, negara adalah sebuah organisasi yang ada di sebuah wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur, memiliki kekuasaan yang sah untuk mengatur masyarakat. Kita terjemahkan negara dari segi bahasa, negara adalah satu, yaitu berdiri tegak. Jadi negara memiliki kekuasaan, memiliki aturan untuk mengatur segala aktivitas masyarakat dengan hukum-hukum positifnya. Tapi jamaah jemaah rahimakumullah, kita harus bisa mencari korelasinya. Agar apa? Agar kita tidak terjebak dengan paham-paham yang bisa menyesatkan kita. Indonesia ini berasaskan Pancasila. Selama ini kita selalu menerapkan demokrasi, pemerintah diraih oleh rakyat dan untuk rakyat. Kita harus bisa membedakan nilai-nilai yang terkandung, budaya yang terkandung di Indonesia dengan di luar negeri. Tentu beda. Kita harus bisa waspada paham-paham sekularisme yang masuk ke Indonesia. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Jamaah sholatul rahimakumullah, ini sangat berbahaya bagi regenerasi kita ke depan. Jika ini tidak kita berikan pelajaran kepada pemuda, kepada anak-anak kita, paham-paham yang harus kita batasi masuk ke Indonesia. Misalnya, ada orang mengatakan bahwa agama itu terpisah
dengan negara, agama ya agama, negara-negara. Tapi apa? Itu akan sebuah pansekularisme, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Itu tidak sesuai dengan kita sebagai penduduk di Indonesia mayoritas Islam. Jemaah salat Jumat rahimahullah, tentunya kami berharap hari ini kita memiliki sebuah pemahaman kaitan antara agama dan negara. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemerintah. Hari ini kita melihat fenomena yang terjadi, ulama di penjara, difitnah makar. Kita saksikan di media sosial ulama-ulama kita sebagai pewaris para nabi di penjara, kemudian difitnah. Tentunya kita sebagai umat Islam harus bisa memberikan kontribusi, harus bisa membela para ulama-ulama kita yang hari ini dizolimi oleh pemerintah. Mohon maaf, karena apa? Sesuai dengan firman Allah tadi, kita letakkan posisi Allah itu dan Rasul yang pertama dan kedua. Karena itu sudah menjadi hukum kita, yaitu Allah dan Al-Quran dan Nabi Muhammad adalah Al-Quran berjalan. Jadi mari kita sama-sama mencoba untuk berkontribusi memberikan yang terbaik buat bangsa ini dengan nilai-nilai keislaman, agar Islam di Indonesia ini tidak terpinggirkan. Kita tentunya melihat sangat miris sekali, kita merasakan kemirisan. Kenapa? Hari ini Islam itu disudutkan, Islam intoleran, Islam teroris. Ada teroris, ada bom di mana-mana, Islam. Jemaah jemaah rahimahullah, maka hari ini kita harus memahami, kita harus memiliki panggung dalam politik. Karena apa? Untuk meraih sebuah kekuasaan dengan politik, kekuasaan bukan tujuan, tetapi cara kita. Karena apa? Dengan kekuasaan kita mampu menerapkan sebuah kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi jemaah rahimakumullah, jangan kita katakan bahwa politik itu hina, politik itu tidak baik, politik itu kotor. Tapi bagaimana dalam berpolitik kita bisa memberikan nilai-nilai keislaman? Kita menjadi penguasa yang bisa memberikan kebijakan untuk umat Islam. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi buat umat-umat yang lainnya. Tetapi kita tentunya sebagai umat Islam harus bisa menjadi orang yang memberikan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai keislaman, Quran dan hadis. Jemaah rahimahumullah, tentunya kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini memiliki tujuan. Jadi bukan hanya sekedar kita diciptakan dilepas, tidak, tapi punya tujuan. Amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 59. Tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi kontribusi kita kepada bangsa ini, kontribusi kita kepada masyarakat ini, itu adalah nilai ibadah. Karena apapun yang kita lakukan karena Allah itu adalah ibadah. Jemaah rahimakumullah, tujuan diciptakan manusia ini adalah sebagai khalifah dan rahmatan yang alami. Kalau kita kaitkan dengan negara ini, bagaimana kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tujuan yaitu sebagai khalifah dan sebagai rahmat semesta alam, bisa berkontribusi membangun bangsa ini, membangun negara ini sesuai dengan apa yang kita cita-citakan.
agar apa? Agar nilai-nilai keislaman itu tanamkan dalam masyarakat. Jemaah Salatullah Rahimahullah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Barakallah li walakum fil qanil alim ajim atau kaboleh minum minkum talawatau innam huwal ghafur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur bin Nawaddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah taqabbal wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimat rahimakumullah, akhirnya khatib berpesan kepada kita, marilah kita tingkatkan kepada takwa kita dengan menjadikan hidup kita ini bermanfaat buat orang lain. Sesuai dengan tujuan kita sebagai khalifah fil ard dan rahmatan semesta alam, mari jadikan diri kita dan bermanfaat, bisa mengisi ruang-ruang di negara ini, bisa menjadi seorang yang berkontribusi, yang bisa memberikan manfaat sehingga apa? Islam di muka bumi ini dapat berdiri tegak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma fir muslim wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat allahumma Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yajibullahu akbar aqimus shalah. Sebetulnya tadi juga saya lihat dari pembukaan yang Ustaz Agus tadi ya. Agus Purwanto. Ustaz Agus Purwanto. Insyaallah udah sering isi khotbah. Enggak pernah, udah sering. Ya, enggak pernah. Belum pernah. Insyaallah beri tepuk tangan dong. Belum pernah. Belum pernah tapi udah kayak sering ya, profesional. Tadi pas pembukaan saya baru lihat ya, dan mohon maaf untuk yang dua pertama tadi mungkin dari Ustaz Fairul aja ya. Kalau saya menikmati sebagai seorang jamaah itu baru mau ngantuk itu udah seger lagi tuh. Karena apa? Baru mau semangat lah, udah selesai. Tapi padat, saya bilang itu padat dan itu ditulis kan? Enggak. Oh, jadi ngalir aja. Memang untuk awal-awal kita menyarankan untuk ditulis sehingga sistematikanya juga rapi. Stepnya kalau kemarin kan sudah dipikirkan, Ustaz. Apa? Sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan. Jadi apa-apa yang mau disampaikan. Memang gak suka nulis, Ustaz. Oh iya iya. Waktu biar gak ada. Oh baik, Rata Bangun Sultan sudah terbiasa public speaking ya? Oh baik. Ya jadi memang menariknya tadi materinya itu kekinian. Materinya kekinian sesuai apa yang memang sedang dialami. Tantangannya memang tantangan yang sedang di depan. Tapi karena kita belum tahu audiens kita siapa, ada beberapa istilah-istilah yang mungkin bagi orang awam dia harus mikirin lagi maksudnya apa. Tapi tadi diberatkan gender, istilah sekularisme itu, sekularisme itu kan memang betul-betul bisa ditekankan lagi pemisahannya seperti apa. Tapi tadi memang sudah disebutkan. Dan intonasinya masih agak flat ya, belum naik turun. Dan ketika ada poin-poin yang penting, baik sekali kalau diberi penekanan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji yang telah memfasilitasi kami di sini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Dan semakin jaya usahanya. Kemudian kepada Ustaz Khairul Saleh yang sudah menemani kami. Alhamdulillah, kepada narasumber kita yang luar biasa, Ustaz Arcan, saya
sepertinya nanti akan banyak konsultasi dengan beliau. Saya haus dengan ilmu beliau, saya sangat kagum. Kemudian yang kedua, saya terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara saya bisa belajar di sini dari pengalaman kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.